Nah, gue kira ada lagunya. Gue kira lu mau ngechan gue. Di sini, Jing. Si 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 si. Ja. Forza Persija. La. Si. Ja. Forza Persija. Gila. Siap. Respect. Yeah. Congratulations Persija. Thank you Jijel. Angkat piala cuy. Thank you Jijel. Ya mungkin ada yang mau disampaikan dari masing-masing player PJV. Oke, gua dulu deh. Gua dulu. Gelar juara akhirnya setelah gagal di season kemarin. Gua dulu. Dari Gugun dulu dong, dari pojok. Ada yang anjing, mau lu sampaikan? Gua dulu Sans. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita bisa juara sama bareng anak-anak walaupun enggak ada yang berubah dengan roster yang sama. Kita masih percaya satu sama lain, sama mereka, dan akhirnya season ini kita bisa membuktikan bahwa kita layak buat juara. Wah, selamat. Gantian mau Bagas sama Bagus dulu. Atas bawah soalnya. Coba dulu. Ya, yang belakang dulu dong. Oke. Okay. Luxi. Oke ya, paling tunggu gua aja lah di PMSL. Gila. Dap. Luxi. Luxi, sang MVP. Apa yang mau lu sampein? Widi, gila gue MVP. Siap bang MVP. Siap. Dua kata lucu. Oh, gue MVP. Apa yang mau sampein, bro? Yang mau sampein, pertama-tama gue mau sampein bersyukur, alhamdulillah, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung kita. Terus ini yang jadi titik awal gue untuk kembali lagi di prime gua, insya Allah semoga di PMPL ini adalah tahap awal kita dan seterusnya kita bisa menjadi juara. Amin. Setelah 2 tahun gua nggak megang piala dan akhirnya gua megang piala, ya gua sangat amat bersyukur. Dan menurut gua kunci dari kita mendapatkan piala ini itu adalah 3B. Yang pertama itu berdoa, yang kedua itu berusaha, dan yang ketiga itu bersyukur. Alhamdulillah, kelas 3B. 3B guys. Si mode dewasa. 3B guys, 3B guys. Kepala 2 cuy. Kepala 2. Lanjut. Eksa. Pegang pialanya Jing, enggak nyampe Jing, pialanya Jing. Gua pegang inilah piala gua guys. Thank you Hanif. Ada di belakang layar, pokoknya mereka aman guys. Gua ada piala sendiri guys. Piala MVP nih guys. Thank you buat Sinyo sama Doni dan sama anak-anak yang lain. Ya, gua harap kita bisa tetap kayak gini dan capai mimpi kita bareng-bareng. Siap, amin. Lord Viseri, ada yang mau lu sampaikan Lord? Paling yang gua paling bisa bersyukur. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat pegang piala lagi. Mungkin yang bisa gue sampein sih mungkin ya makasih lah yang apa buat coaching staff, buat semuanya yang udah masih percaya sama gue. Kalau gue masih ada gitu, masih bisa buat bawa tim juara. Makasih buat semua yang berperan dalam. Yoi Lord Misery, lu pasti bisa sih Lord. Gila ya Lord. Rings. Gila, ini mantap. Anak baru ini. Anak baru yang di ospek berkali-kali. Apa yang mau lu sampein? Capek gue guys, pialanya berat banget Jin. Dari gua pertama bersyukur sama terima kasih sama coaching staff, terus sama staff Persija Evos, sama Gugun terutama, terus sama player tim gua sendiri soalnya udah percaya buat sama gua. Terus apa lagi ya, ya pokoknya happy banget lah bisa ngetim bareng mereka semua. Oke. Gua juga sih happy banget sih. Kedepannya kayaknya harus menyiapkan ya kata-kata ya. Ya. Dia nggak ekspektasi juga juara, kok kayak nggak tahu. Nah, tadi kan dari player tuh banyak banget tuh yang ngucap terima kasih buat coaching staff. Emang apa sih rahasianya nih dari Coach Sinyo, Coach Doni sama Coach Emery? Profesor A. Profesor A. Tulisannya begitu di PJV dia. Ya pokoknya itu. Pakai jinggo, pialan jing. Kok kayaknya berpengaruh banget ya gitu. Dari siapa dulu? Gue nggak dikasih ngomong nih, parah banget lu. Emang kita
Parah banget Jing, gak dikasih ngomong Jing. Kita berbicara sesuai posisi kita masing-masing. Tolong dong interview gua dong. Kita berselancar. MVP nih guys. Puji Tuhan kita dikasih rezeki buat anak-anak. Aduh capek gua. Anak-anak yang lain jadi ya kita benar-benar bersyukur lah buat apa perjalanan kita selama PMR. Oke, itu dari Coach Sinyo. Coach Doni, love lem. Dua kali PMPL loh. Iya. Satu setnya coach yang dua kali PMPL. PMSL. Yeah. PMPL juara kan Coach Doni sama Dede juara. Oh iya iya iya, maaf. Coba Coach Doni. Ayo Bang Doni, boleh apa dong yang mau disampaikan? Bisa dong. 10.000 thank you someone. Pesan, Boy Kalok yang juara GH-nya di luar Jabodetabek, gimana cara kirim pialanya dalam waktu singkat? Tergantung ininya sih. Tergantung harinya. Biasanya kalau udah hari jelas, hamin satu gitu. Oh, seperti di rumah ketahuan dulu poinnya gimana. Nyaman jadinya. Coach Andrew atau Profesor A, bagaimana Andrew? Apa yang mau dikatakan? Gak ada sih. Aku senang bisa jadi bagian dari keluarga ini. Menurut aku, sporting staff, manajemen itu sedang berusaha membangun sesuatu yang luar biasa. Tadi juga pemain-pemain juga udah bicara, Coach Sinyo udah ngomong. Ya saya, aku ikut ke sini karena visi yang mau dibangun. Ini sebenarnya salah satu langkah untuk langkah-langkah berikutnya. Wah, seru. Gue nunggu ditanyain, Jing. Gak ditanyain kah gue? Tapi Azlan mana ya? Masih dikunci kayaknya, masih dikunci kayak Papa Azlan. Masih dikunci kah? Jing, Azlan ditanyain gue kagak, Jing. Azlan gak ada dicariin, gue gak dicariin, Jing. Udah lah capek gue. Abang gue Papa Azlan. Udah lah capek gue, gilang aja lah gue, babi. Cing, kamer gue gak bisa dibalikin, Jing. Rizal Hasan baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Lo ayo Bang Boy, sepatah 20-20 patah kata dong. Aku ucapkan waktu itu sejak info kepada player, coaching staff, dan juga semua manajemen. Terima kasih banyak kepada saya Bu Jack, info garis keras, info fans, thank you so much. Dan tunggu kejutan kita di turnamen-turnamen official dan turnamen-turnamen yang lainnya. Thank you so much, Bapak. Ah, ya, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Ada sih. Gua dong. Apa? Lu udah enggak ada. Gua ada lagi. Apa gua dong tanyain Jing. Ini dulu deh. Jing gua muncul nih. Lebih ke arah buat ini sih player-player yang malah enggak ditanya-tanya. Champion juga sebelumnya. Zuxi. Gua dong, gua. Enggak ada ya? Iya, gua. Iya. Kan kalian pernah nih champion juga. Ketawa lagi. Pernah champion juga gitu kan bareng-bareng. Cuma bedanya kali ini adalah min satu, ya kan? Yang satunya lagi nggak ada gitu. Apa perasaannya dan apa perbedaannya menurut kalian? Abi lo. Juara di sini dan juara di sebelumnya. Sebelumnya. Di sini gue senang banget sih, soalnya gue nggak ngapa-ngapain bisa juara gitu. Jadi perasaan senang banget. Kemarin gue juara gue main, gue sekarang nggak. Selong. Gue beda terus. Mulai dari vibes-nya, terus dari habit, terus dari kayak banyak lah, sangat sangat berbeda banget dari yang gua juara sebelumnya. Oke. Begitu perbedaannya. Begitu. Ternyata. Oh, begitu saja. Luxi ada tambahan? Mana nih? Beda jersey saya juga tahu. Aduh, udah mau kelar enggak digacorin, guys. Pantul dulu dong, Mas Boy. Eh, jangan dong situ tiba-tiba tuh. Luxi enggak ada. Apa no Luxi comment. Ada perbedaan mungkin apa yang lu rasain juara di sini dan juara di tim sebelumnya? Gak ada. Misari, juara di Ion sama maksudnya, juara di PJFV? Kalau gua sih mungkin kalau gua GH-nya beda. Enggak sih, kalau juara dia tuh gua waktu masih dia tuh ada feel juara tuh kayak masih pakai ego sih. Kalau ini kita udah lebih benar-benar yang disiplin gitu, juara karena disiplin. Oke. Yang di Ion sih juara ya karena inilah sih, karena itu comfort zone sama ya ada inilah lebih lebih nyamannya, maksudnya itu kayak dia tuh juara karena emang udah nyaman, udah lama banget. Kalau di Jogja mungkin juaranya karena kita udah nge-build dan kita benar-benar taruh 100% usaha kita lah di PMPL Pol kali ini. Mungkin itu sih yang bedanya. Oh, jadi mungkin lebih dramatis yang juara kali ini lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Ya, karena perjuangan dari season kemarin juga mereka berdarah-darah gitu. Ya, yeah. Next question. Terus, selanjutnya aku mau nanya ke semuanya pemain-pemain Persija EVOS. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari karir lu? Gak ditanyain gue, Jing. Karena kan semuanya sempat ngalamin naik turun, kecuali Links ya, karena thank you. Dari kepala sendiri. Ah, gak nyampe. Apa yang lu pelajarin dari perjalanan karir lu?
Player, suksi. Apa yang lu pelajarin dari perjalanan karir lu selama di PUBG Mobile? Karena kan lu pernah juara, pernah turun, pernah nggak masuk timnas, sekarang juara lagi gitu. Mungkin yang bisa diajari, yang bisa dipelajari sama semua yang nonton gitu. Telepon boy udah kelar. Live streamingnya tuh delay 25 menit, 30 menit guys. Selama gue ada di Simpap Yopel ini, gue juga pernah jadi juara PMPL sebelumnya, terus menjadi banyaklah juara, juara dunia, juara SEA, terus sempat jatuh juga selama 2 tahun. Dari itu semua mungkin pelajaran yang paling berarti buat Thank you Andi Rina Channel. Sombong. Terus yang kedua itu sombong lah gila lu, gak sombong. Sombong dong, terus sombong dong. Itu tetap konsisten, dan yang keempat jangan lupa juga berdoa. Catat ya adik-adik yang mau juara. Tuh dari BGS. Kalau BGS yang satunya? Apa? Apa yang lu pelajarin? Lama banget sih yang ngomong doang, guys. Sama aja jawabannya. Oh, sama aja. Kalau Misery siapa tau beda yang lu pelajari karena lu sempat juara di Ion. Sama-sama nambahin dikit. Apa? Gua sama-sama. Mungkin ya buat yang ini kan semuanya tuh ada inilah ada naik turun kan ups and down. Tapi lu pelajaran yang paling berharga buat gua sih ya gimana kita ngadepin kalau kita lagi di atas aja gitu loh. Karena kayak mungkin ada beberapa yang rasa lagi di atas tuh kayak gak mungkin turun gitu loh. Oh. Ya ternyata kan realitanya gak gitu. Kata-kata ya yeah. Mungkin lebih pinter lah. Kita udah ngerasain di atas juga. Aduh nunggu apaan ya aku ditanya. Enggak, gacor enggak. Udah lah diam aja guys ya guys. Lebih siap untuk menghadapi netizen-netizen pokoknya. Lord Misery. Eksa. Gimana sa akhirnya merasakan ini apa yang bisa lu pelajari dari ngangong-ngangong ya kayak gini guys. Ngangong-ngangong guys. Yang dari ngangong-ngangong nih gini. Tetap berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Kasih 100% tenaga yang kita punya buat di setiap tim yang kita barengin, kita jalanin bareng dan akhirnya jadi gini berbuah hasil alhamdulillah. Oh, gua kira ini pelajarannya. Apa? Pelan-pelan Pak Supir. Jangan kepus tiba-tiba di akhir-akhir. Terakhir, Ray. Kalau dari gua buat Link, kalau lain kan pelajaran dari terakhir buat Link Jing buat Microboy enggak Jing karena banyak pemain-pemain komunitas masuk ke tim profesional flop. Nah, lu kok bisa ngimbangin para legend-legend ini? Gimana tipsnya? Tipsnya? Habis ini kita dana kaget ya. Benar-benar open banget kayak gerampul banget walaupun kayak mereka achieve-nya udah jauh tinggi lebih dari gua lah. Tapi mereka malah kayak gerampul banget gua yang anak baru gitu. Emang vibes-nya tuh keluargaan banget ya. Homie. Udah, dari gua. Udah, berarti lu terakhir ini ya. Ini simpel aja sih buat Persija EVOS. Mungkin pesan untuk PUBG Mobile juga ya. Karena kan ini udah turnamen PMPL season kesekian. Apa pesan kalian buat PUBG Mobile buat turnamen official selanjutnya? Mungkin pesan atau kesan dari kalian? Coba turnamen offline. Saya juga mau. Allah offline ngimpi deh. Amin semoga. Semoga. Amin. Ya udah, berarti cuma satu kata. Satu terakhir. Apa lagi? Kalau pesan buat Micro Boy nih, kira-kira apa coba teman-teman? Anjing. Anjing. Bagus, oke. Okay. Terima kasih PJP. Terakhir mungkin babi pesannya Om Aga dong. Beror, boleh ya, boleh ngecer apapun lah. Ya, tutup ini. Dalam hitungan. Aduh. Satu, dua, sedih gua. Om Aga doang. Silahkan. Persija bos. Juara seperti mereka. Thank you Rico. Redo Fernando. Terima kasih Persija EVOS. Selamat sekali lagi untuk Persija EVOS. Thank you and good luck. GG selamat guys. Selamat guys. Selamat guys. Selamat guys. Wow.